langsung ditarik ini ya. Nah, kena kan? Seperti itu. Saat menariknya, kalau dia sudah menarik, membawa masuk ke dalam lubang. Assalamualaikum, ya, jumpa lagi dengan saya Anjar. Kali ini saya mau mancing belut lagi ya. Mancing belut di wilayah Tambak Sidoarjo, tepatnya di Desa Buncitan ya. Ini di sana juga Buncitan Sedati Sidoarjo ya. Bagaimana keseruannya cara saya mancing belut di tambak ini ya? Masih sama menggunakan joran dan juga umpan udang. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe di bawah. Ya, ini saya sudah menemukan lubang belutnya. Ini dia lubangnya ya. Ini lubangnya. Langsung saya masukkan udang. Ya, ini udangnya. Seperti ini bentuknya lubangnya. Itu langsung disantap ya, biar ditelan dulu. Cok. Mudah kan? Nah, seperti ini tarikannya. Ini langsung dapat ini, nggak perlu lama. Masih ada perlawanan, masih belum mau mengalah ini belutnya. Wus, besar juga ini. Nah, ini belutnya. Seperti ini bentuk belutnya. Nah, ini ya kelihatan lumayan kan. Oke, kita lanjut cari lubang lagi. Nyos, mudah sekali ya. Oke, terima kasih ya. Itu tadi caranya mancing belut di tambak ya. Perhatikan lubangnya,
saat makannya dan saat menariknya, ya. Pahami, oke? Melintir-melintir ini. Dahsyat tarikannya ini, belut. Belut super. Ini saya nemukan lubang ya di dalam air ya. Langsung saja pakai umpan udang seperti biasanya ya. Sambil teman-teman lihat ya bentuk lubangnya ya. Nah, sambil dipelintir-pelintir. Seperti mancing belut pada umumnya. Tuh, mendungnya gelap sekali itu. Harus segera pulang ini. Nah, itu kelihatan airnya keluar asapnya. Nah, dimakan. Ya. Enggak kena. Oke, akan saya ulangi lagi. Saya perbagi dulu umpannya ya. Kan saya perbaiki dulu umpannya. Nah, ini umpannya jadinya seperti ini. Akan saya perbaiki dulu. Biar lahap itu belutnya enak makannya nanti. Oke, langsung kembali ke lubang. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan lagi. Mudah-mudahan masih mau makan.
langsung ditarik ini ya. Nah, kena kan? Seperti itu. Saat menariknya, kalau dia sudah menarik, membawa masuk ke dalam lubang, kita tarik perlahan-lahan. Ya, putus. Terlalu dipaksakan. Nah, ini gelap sekali mendungnya ya. Oke. Saatnya saya pulang dulu. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe di bawah. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.